Personil Direktorat Samapta Polda Riau melaksanakan aksi sosial dengan membagikan sarapan pagi bagi masyarakat. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Terbuka Hijau atau RTH di Jalan Ahmad Yani. Dalam kegiatan, sejumlah polwan Dit Samapta Polda Riau menyiapkan sebanyak 250 porsi makanan yang dibagikan ke masyarakat yang berada di sekitaran RTH. Direktur Samapta Polda Riau Kombespol Farid Zulkarnain turut hadir dan juga membagikan makanan ke masyarakat. Dirinya mengatakan 250 porsi makanan ini merupakan hasil masakan polwan-polwan di Samapta Polda Riau. Terlihat respon masyarakat cukup baik, di mana masyarakat menikmati makanan yang disiapkan oleh para polwan. Kita hari ini melaksanakan kegiatan dalam rangka program kita, itu kita mengajak ke masyarakat, program kita masak bersama saya, dan kebetulan masakan-masakan ini dimasak juga oleh polwan, kemudian kita berikan pada masyarakat dari golongan apapun, siapapun boleh datang ke sini makan gratis. Nah, tadi juga saya juga sempat untuk masak sendiri, mencoba mencicipi masakan saya sendiri seperti apa, tapi ya alhamdulillah masyarakat ya benar. Dengan adanya kegiatan sosial ini diharapkan polisi bisa lebih diterima oleh masyarakat. Danata melaporkan.